Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Sudah siap untuk belajar? Ayo kita membaca doa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapat menjadi bermanfaat. Hari ini kita akan mengerjakan latihan soal matematika untuk kelas 3 sekolah dasar, tema 5, subtema 2. Berilah tanda silang pada jawaban yang paling tepat. Perhatikan pecahan-pecahan berikut. Pecahan yang nilainya paling besar adalah titik-titik-titik. A 2/9, B 5/9, C 7/9. Untuk menjawab soal berikut, kalian perhatikan ketiga pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama, yaitu 9. Dengan demikian, untuk pecahan dengan angka penyebut yang sama, makin besar angka pembilangnya, makin besar nilai pecahan tersebut. Nah, sekarang kita cari angka pembilangnya yang paling besar adalah 7. Jadi, pecahan yang nilainya paling besar adalah 7/9. Jawaban yang benar adalah C. Perhatikan pecahan-pecahan berikut. Pecahan yang nilainya paling kecil adalah titik-titik-titik. A 6/15, B 6/12, C 6/10. Untuk menjawab soal berikut, perhatikan pembilangnya di sini mempunyai angka yang sama, yaitu 6. Dengan demikian, untuk pecahan dengan angka pembilang yang sama, makin besar angka penyebutnya, makin kecil nilai pecahan tersebut. Nah, sekarang kita cari penyebutnya yang angkanya paling besar, yaitu angka 15. Jadi, pecahan yang nilainya paling kecil adalah 6/15, yaitu jawabannya adalah A. Pecahan 12/25 dibandingkan dengan pecahan 9/25. Tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah A lebih dari, B kurang dari, C sama dengan. Masih ingat dengan kata kuncinya? Untuk pecahan dengan angka penyebut yang sama, makin besar angka pembilangnya, makin besar nilai pecahan tersebut. Nah, sekarang kita lihat nilai pembilangnya ya. Di sini ada angka 12 dibandingkan dengan angka 9. Tentu saja angka 12 lebih besar dari angka 9. Jadi, pecahan 12/25 lebih dari pecahan 9/25. Jawabannya adalah A. Pecahan 6/15 dibandingkan dengan pecahan 6/12. Tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah A lebih dari, B kurang dari, C sama dengan. Masih ingat ya dengan kata kuncinya? Untuk pecahan dengan angka pembilang yang sama, makin besar angka penyebutnya, makin kecil nilai pecahan tersebut. Nah, sekarang kita lihat di sini penyebutnya ada angka 15 dan angka 12. Nah, jika penyebutnya angkanya besar, maka nilai pecahannya tersebut adalah kecil. Jadi, 6/15 kurang dari 6/12. Jawabannya adalah B. Perbandingan bilangan pecahan berikut yang benar adalah titik-titik-titik.
A. 5/10 lebih dari 7/10. B. 6/20 lebih dari 9/20. C. 7/15 kurang dari 9/15. Kalian masih ingat dengan kata kuncinya? Untuk pecahan dengan angka penyebut yang sama, makin besar angka pembilangnya, makin besar nilai pecahan tersebut. Nah, di sini jawabannya adalah C. 7/15 kurang dari 9/15. Untuk opsi A, ini jawabannya yang benar adalah kurang dari. Opsi B juga sama, yaitu harusnya kurang dari. Pecahan 3/4 dibandingkan dengan pecahan 2/5. Tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah A lebih dari, B kurang dari, C sama dengan. Untuk menyelesaikan soal berikut ini, kita amati kembali kedua pecahan tersebut tidak memiliki pembilang dan penyebut yang sama. Oleh karena itu, kita lakukan perkalian silang. Anggap ini sebagai pecahan pertama dan yang ini adalah pecahan kedua. Pada pembilang pecahan pertama kita kalikan dengan penyebut pada pecahan kedua, yaitu 3 dikali 5 sama dengan 15. Kemudian pembilang pada pecahan kedua kita kalikan dengan penyebut pada pecahan pertama, yaitu 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Nah, sekarang kita bandingkan 15 dibandingkan dengan 8. Tentu saja lebih besar angka 15. Jadi 3/4 lebih dari 2/5. Jawabannya adalah A. Pecahan berikut yang nilainya paling besar adalah titik-titik-titik. A. 10/20. B. 14/20. C. 15/20. Jika diamati, ketiga opsi tersebut memiliki penyebut yang sama, yaitu 20. Masih ingat dengan kata kuncinya? Untuk pecahan dengan angka penyebut yang sama, makin besar angka pembilangnya, makin besar nilai pecahan tersebut. Nah, pembilangnya di sini ada 10, 14, dan 15. Angka yang paling besar adalah 15. Jadi, pecahan yang paling besar adalah 15/20. Jawabannya yang benar adalah C. Anton makan mangga 3/6 bagian. Ratna makan mangga 1/6 bagian. Sedangkan Fatimah makan mangga 5/6 bagian. Anak yang makan mangga paling banyak adalah titik-titik-titik. A. Anton, B. Ratna, C. Fatimah. Jika diperhatikan, ketiga pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama, yaitu angka 6. Untuk pecahan dengan angka penyebut yang sama, makin besar angka pembilangnya, makin besar nilai pecahan tersebut. Nah, ketiga pecahan tersebut memiliki pembilang 3, 1, dan 5. Yang paling besar pembilangnya adalah angka 5. Jadi pecahan 5/6 adalah pecahan yang nilainya paling besar. Jadi anak yang makan mangga paling banyak adalah Fatimah. Pecahan berikut yang nilainya paling kecil adalah titik-titik-titik. A. 4/14, B. 7/14, C. 9/14. Masih ingat ya dengan kata kuncinya? Untuk pecahan dengan angka penyebut yang sama, makin besar angka pembilangnya, makin besar nilai pecahan tersebut. Nah, pada ketiga opsi tersebut memiliki penyebut yang sama. Karena yang ditanyakan paling kecil, maka carilah pembilang yang nilainya kecil, yaitu ada angka 4, 7, dan 9.
Tentu saja angka 4 adalah yang paling kecil. Jadi pecahan 4 per 14 adalah yang paling kecil. Jawabannya A. Pecahan yang nilainya paling besar adalah titik-titik-titik. A 2 per 8, B 2 per 5, C 2 per 3. Jika diperhatikan, ketiga opsi tersebut memiliki pembilang yang sama, yaitu angka 2. Untuk pecahan dengan angka pembilang yang sama, makin besar angka penyebutnya, makin kecil nilai pecahan tersebut. Nah, di sini yang ditanyakan adalah pecahan yang nilainya paling besar. Maka carilah penyebutnya yang paling kecil. Dari ketiga opsi tersebut, pecahan yang penyebutnya paling kecil di sini adalah angka 3, yaitu pecahan 2 per 3. Jawabannya adalah C. Nah, itu tadi pembahasan soal matematika. Semoga bisa kalian pahami ya. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.